Cuma kadang-kadang ada masih ada aja pemotor yang masuk ke jalur sepeda. Itu yang kadang-kadang kita bikin was-was. Baik. Terus juga kadang-kadang pesepeda pun udah dikasih dua jalur pun masih ikut jalur mobil. Itu saya melihatnya pun was-was. Baik. Ya baik. Untuk keluar untuk saya dan keluarga, alhamdulillah saya ikuti tetap jalur hijau, jalur sepeda saya tetap di lajurnya lah, betul, di lajurnya. Betul. Tapi kadang-kadang ada motor yang masuk ke lajur sepeda atau pesepeda pun masuk ke jalur motor, jalur umum. Jalur umum itu pun dengan berbaris. Kadang-kadang begitu suka was-was juga sih saya. Was-was. Kalau sebelumnya kan satu jalur ya? Iya, Pak. Kalau satu jalur dengan antusiasnya para pesepeda itu mungkin agak sedikit rame ya. Sedikit rame. Kemudian mungkin juga ada alasan lain lagi dari pihak pemerintah, mungkin karena ada pandemi ini kan biar ada kelonggaran, makanya dibikin dua jalur gitu ya, supaya tidak terlihat ada penumpukan, terlihat ada keramaian terlalu lama gitu ya, karena mungkin satu jalur jadi agak padat. Karena kalau perhatikan kan antusiasme warga itu untuk olahraga pagi khususnya untuk pesepeda itu sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Jadi kalau misalnya dua jalur ini, menurut saya sih jauh lebih baik ya. Iya, Pak. Ini tapi kan berlakunya kan cuma hari Minggu aja ya. Iya, Pak. Cuma hari Minggu aja ya. Cuma hari.